untuk sekian lama terlalu ramai pengguna yang datang mengadu berkaitan aduan yang mereka terkesan atau tidak puas hati dengan cover industri insurans ini. Mungkin nak claim susah ke, mungkin nak claim tak dapat cukup ke. Jadi hari ini kita telah memanggil pakar-pakar insurans dalam industri ini yang dah 20 tahun untuk bersama kita untuk mewujudkan satu platform untuk membantu memberi penjelasan kepada sesiapa yang mempunyai masalah dan untuk memberi jawapan. Jadi senang, kita dekat sini, kita call sini siapa-siapa, jadi kita jadikan satu pusat macam pusat serenti lah. Jadi apa yang Tok K harapkan kalau dah adanya ni? Kita harap maknanya masalah insurans akan dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Mana tak payah pusing-pusing sana, pergi Perak, pergi Kelantan, pergi Terengganu ni, terus saja kita rujuk dan kita boleh rujuk kepada Bank Negara, mungkin rujuk kepada Kementerian Kewangan, mungkin rujuk kepada pakar insurannya untuk mendapat jawapan atau penyelesaian terbaik. Okay, boleh ulaskan sikit tak dengan isu yang kes penipuan mengenai insurans? Kita banyak penipuan insurans ni, terlalu banyak. Yang kadang-kadangnya melibatkan industri insurans yang mungkin tidak telus sangat dan mungkin juga melibatkan ejen-ejen yang tidak memberi maklumat yang betul dan juga tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh syarikat insurans yang guaman yang mengambil kesempatan pun ada. Jadi ini yang diorang dapat, claim dia dapat, orang yang melanggar katakan dapat RM10,000, dia orang dapat RM90,000. Jadi akhirnya rugi, dan ada juga yang tak bayar claim dan lari. Ada, kita ada aduan macam tu. Jadi kita nak juga pihak kerajaan tengok dan juga kita nak juga kerajaan tengok balik penipuan yang berlaku dalam insurans untuk B40 dulu yang melibatkan insurans tenang, lebih kurang macam tu lah gitu. Ya. Untuk yang ni ada jaminan keselamatan ke? Okay? Ya, kita jamin adalah kita cuba buat sesuatu. Pasal ini bukan platform kewangan, tak ada involve duit, 5 sen pun tak ada. Jadi kita buat apa yang kita fikir dapat membantu pengguna di zaman pengguna amat tertekan sekarang ini.